lateral. Wan, macam biasa kita follow bola, eh? Awang maintain dengan orang, maintain dengan orang. Eh? Okay. Kepada semua atlet-atlet Sarawak, inilah masanya untuk kita betul-betul berjuang, fokus, beri sepenuh jiwa dan raga untuk menang pingat dan menjadikan, mengharumkan nama negeri Sarawak dan kalau boleh jadi champion bagi Sukma ini. Kita boleh. Semangat agi hidup, agi ngelaban mesti diteruskan dalam perjuangan ini. Yes, we can. Kita boleh jadi juara sepenuhnya, insyaAllah. Setidaknya telah menunjukkan permainan serta prestasi yang baik untuk menentang pihak lawan, iaitu pasukan Johor, kerana kita tahu ia adalah salah satu tim bagi kami yang mencabarlah, yang mencabar, tetapi setidaknya telah memberi saingan yang hebat ya untuk tim pihak lawan. Persiapannya sebelum tu kami orang telah dihantar ke Terengganu untuk menjalani latihan selama 3 bulan. Dari sialah kami orang start mula persiapan sementara padang baru siap. So kami orang tinggal dekat Sinun lah untuk menjalani latihan. Dekat Sitok pun kami orang hanya menjalani latihan selama 3 minggu di Padang Baru. Bagi sasaran kami tahun tu, acara triple adalah salah satu acara yang kami target untuk pingat emas. Dan selainnya acara force dan pes lelaki. Ya, antara kami pun target lah. Nama kami Iskandar bin Nasbi. Untuk game kali itu, kami berpuas hati lah dengan tim kami yang dapat mengalahkan tim Johor. Sebab timnya adalah satu contender yang kuat bagi orang. So, ya, kami orang dapat yalah, mengalahkannya dalam poin 10-14. So, persiapan kami alhamdulillah mencukupi. Selama 3 bulan kami orang di Terengganu untuk melakukan persiapan sebelum menunggu padang siap lah. So alhamdulillah hari tu kami orang dapat menang menentang tim Johor, tim yang kuat lah bagi kami orang. And insyaAllah next game kami orang akan pola yang terbaik sehingga ke final. So perasaan kami, kami happy, sikit nervous lah sebab tim lawan pun bukan calang-calang orang, tim yang banyak pengalaman. So tim yang juara bertahan lah. So alhamdulillah hari tu di tempat sendiri kami orang dapat beat sidak. Okay, perasaan kami menang lawan tim Johor tu memang rasa syukur sebab dapat menentang tim kuat lah dalam sukan tu. Before tu banyak kali dah bertemu dengan tim Johor. Tapi nak menang ya ada tapi jarang lah. So kami bersyukur juga lah dapat menang dengan tim Johor tu sebabnya pun salah seorang player ya adalah national player. And then untuk persiapan kami orang, kami rasa kami orang dah training selama 2 tahun. And then udah diberi peluang untuk training dekat Terengganu selama 3 bulan. So rahsia lah kami orang ambil peluang kami orang untuk improve diri sendiri and improve dalam segi skill and technical kami orang. Kita besar hatilah dapat hadir ke gelanggang apa ni
arena Bowling Padang Sarawak ni nampaknya kelihatan macam terbaik lah yang saya pernah alami, dapatkan green yang bagus untuk pertandingan Sukma kali ini. Kita buat persiapan lebih kurang dalam 8 bulan untuk datang ke Sarawak, dan ni kita telah berlatih dengan sebaik mungkin untuk sampai ke mari. Game yang pertama ni kita kalah kepada tuan rumah. Triple kita kalah banyak 4 margin 10-14. Tapi kita akan usaha untuk meningkatkan kita punya prestasi. Tapi tuan rumah hari ini main baiklah. Itu menyebabkan kita kekalahan lebih kurang 4 margin. Perlawanan pertama kami tewas dengan tuan rumah, tapi untuk triple lah, untuk PES kami berjaya menang dengan Negeri Sembilan untuk game yang pertama. Tapi apa-apa pun, ini dekat dalam peringkat kumpulan dan akan membaikilah negeri semua-semua lah. Okay. Sebenarnya lawn ball ni satu permainan yang akan turun naik, maksudnya akan berjumpa dengan pelbagai-bagai daripada semua negeri. Tapi yang lebih baik nampaknya persiapan tuan rumah mungkin rapi, tapi saya rasakan persaingan daripada semua negeri tahun ni nampaknya lebih ketara. Sukan Bowling Padang membuka tirai hari ini di Arena Lombok Sarawak. Menyaksikan tiga acara dimulakan di peringkat kumpulan pada 11 pagi, iaitu bergu lelaki, bertiga lelaki dan persorangan wanita. Dalam acara bergu lelaki, juara edisi 2022, Wilayah Persekutuan bermula langkah kanan apabila menewaskan Selangor 23 berbalas 8. Sementara pemenang pingat perak edisi yang lalu, Perak tewas tipis 12-13 kepada Perlis. Acara bertiga lelaki yang turut bermula hari ini menyaksikan pemenang emas edisi lalu, Perak nyaris dikejutkan apabila hanya menang tipis 13-12 ke atas Sabah, manakala tuan rumah Sarawak mengejutkan pemenang pingat perak edisi 2022 Johor dengan keputusan 14 berbalas 10. Acara individu wanita turut berlangsung pada 11 pagi dengan Perlis, Melaka dan Selangor mencatatkan kemenangan ke atas lawan masing-masing. Sesi petang turut menyaksikan acara berempat wanita bermula dengan Terengganu menepati ramalan untuk menang ke atas Pulau Pinang dengan keputusan 26 berbalas 8. Sementara juara bertahan individu wanita Terengganu bermula baik dengan menewaskan Kelantan 15-12 pada perlawanan pertama. Enam lagi perlawanan bergu lelaki turut berlangsung pada 11 petang dengan Wilayah Persekutuan meneruskan penguasaan dengan kemenangan 18 berbalas 8 ke atas Kelantan. Selain tuan rumah Sarawak turut mencapai kemenangan 18-12 ke atas Negeri Sembilan. Besok aksi peringkat kumpulan akan diteruskan dalam setiap acara Bowling Padang bagi mencari kedudukan terbaik buat setiap pasukan bertanding.